Aku tidak mengganggu di sini. Aku hanya explore tempat ini aja ya. Aku tidak mengganggu, nggak ada yang mengganggu kalian. Aku hanya explore tempat ini aja ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, benar-benar ngeri ya Allah. Itu ngeri ya. Itu di dalam itu udah kelihatan sangat sangat angkernya itu kelihatan banget itu. Ya Allah. Jadi aku nggak mau ngambil resiko juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini ya teman-teman. Jejak Waktu channel. Kali ini Jejak Waktu ada di sebuah tempat. Tempat ini angker. Kita berdoa dulu ya. Jadi kita tadi masuk di sini itu melewati itu ya. Jadi memang pintunya sudah terkunci seperti ini. Jadi aku ini ada di sebuah hotel. Ya, hotel yang ada di salah satu daerah. Pas aku di sini nih pas hujan ya teman-teman. Hotel di salah satu daerah yang terbengkalai. Konon katanya sih ini terbengkalai karena sengketa lahan ya. Kita telusuri ya hotel ini yang ada di dalam. Kira-kira nanti seperti apa ya. Yang belum subscribe channel ini mohon bantuannya untuk subscribe channel ini ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Merinding ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi ini mulai tahun 2018 terbengkalainya ya. Assalamualaikum, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ini Allah misalnya. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada kasur seperti ini ya. Bekas kasur yang ada di hotel yang ada di sini ya. Assalamualaikum. Jadi takut juga ya teman-teman. Ini bangunannya udah rapuh seperti ini ya. Katanya sih memang tadi ya, udah yang aku sebutin tadi, memang terbengkalai itu karena sengketa lahan, seperti itulah ya. Biasanya sih kalau kasur bekas di hotel itu orang-orang bilang sih bekas orang mantap-mantap kayak gitu ya, tapi nggak tahu juga ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Kita telusuri yang ada di tiap ruangan ya. Ya Allah, astagfirullah. Benar-benar ini aku di sini teman-teman. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, apa ya? Benar-benar ini, ya Allah. Astagfirullahaladzim.
nggak tahu kenapa aku pas di sini nih, ini mungkin kamar mandi ya, kamar mandi sama kamar ya. Jadi ini beberapa kamar ya teman-teman di sini nih. Jadi beberapa kamar ada di tempat ini, seperti ini. Jadi ada satu ruangan ya, kamar beserta kamar mandinya ya. Biasanya kalau hotel memang seperti itu ya. Bener-bener takut ya teman-teman. Karena pas explore temanku yang ada di sini, ketika explore di sini itu memang ada penampakan juga ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini live demi kalian ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, benar-benar udah ambruk bangunannya seperti ini ya. Ini kayak kasur-kasur, bekas-bekas kasur kayak gini ya Allah. Kayak gini ya. Bau apa ya ini? Kayak bau apa gitu ya di tempat ini ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, benar-benar ya Allah. Kita kembali ke sini. Allah masih bisa dengar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini pas aku hujan ya teman-teman di sini ya. Ini juga ada kasur ya. Kasur lagi. Berarti ini kasurnya nggak dibawa ya waktu itu ya sama pemilik dari hotel ini ya. Oh. Ya Allah, bener-bener ngeri teman-teman di sini. Ini pas aku sendirian juga ya di tempat ini ya teman-teman. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Takut juga nih ya, ada hewan melata juga ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Aku tidak mengganggu di sini. Aku hanya explore tempat ini aja ya. Aku tidak mengganggu, nggak ada yang mengganggu kalian. Aku hanya explore tempat ini aja ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Benar-benar ngeri ya Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku nggak mengganggu kalian ya. Duh, di situ tadi agak merinding ya Allah, agak merinding ya teman-teman di sini ya. Allah masya Allah, ya Allah, Allah masya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Allah masya Allah, ya Allah. Jadi aku menyusuri satu persatu dari hotel ini ya. Memang benar-benar sangat mengerikan ya. Sudah sangat mengerikan di sini ya. Apalagi kalau malam, karena temanku explore di sini pun ada sosok penampakan juga ya yang ada di tempat ini ya. Katanya sih memang hotel ini terbengkalai karena suatu sengketa lahan seperti itu ya. Entah kebenarannya seperti apa, aku juga kurang tahu. Tapi masyarakat di sekitar sini itu katanya sih memang ada sedikit sengketa lahan gitu ya. Ya Allah, benar-benar ngeri di tempat ini teman-teman. Sangat-sangat mengerikan. Ya Allah. Assalamualaikum. Jadi aku memang melewati tumbuhan-tumbuhan seperti ini ya. Allah Muhammad. Jadi di situ ya. Di situ kita ada di atas pegunungan ya, teman-teman. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Allah Muhammad. Ya Allah. Allah Muhammad. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi kita ini muter ya, memutari bangunan ini ya.
Jadi sebenarnya selain bangunan ini, itu sebenarnya ada bangunan lagi ya teman-teman di situ ya. Ya Allah, ini bekas apa juga ya? Kurang tahu. Ini sepertinya gandengan juga ya. Coba kita ke situ ya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Jadi kalau teman-teman mau ke tempat-tempat seperti ini, jangan lupa selalu baca doa ya. Terus jaga diri, jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan itu. Apalagi nih, aku di sini pas sendiri juga ya. Ya Allah, ini juga sebenarnya bangunannya terpisah dengan bangunan yang ini ya. Bangunan ini itu terpisah dengan yang ini. Ini mungkin dulu seperti apa ya? Ya Allah, itu malah ada ruang apa ya itu ya? Tuh ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Nih, itu malah di situ kayaknya ngawuri banget itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku tidak terlalu berani mendekat karena aku di sini sendirian ya teman-teman ya. Mohon bantu doa aja ya. Agar aku di sini nggak kenapa-kenapa ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu ngeri ya. Itu di dalam itu udah kelihatan sangat sangat angkernya itu kelihatan banget itu. Ya Allah. Jadi aku nggak mau ngambil resiko juga ya. Nanti kalau misalkan aku kesini lagi, aku bawa tim, pasti akan aku telusuri yang ada di dalam situ ya. Jadi aku harus membawa teman kalau misalkan aku kesini lagi ya. Karena aku di sini tadi pas sendiri juga ya. Ini pas kebetulan hujan ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena ini tadi juga pas hujan ya teman-teman. Allah masyaAllah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Pas hujan, pas aku sendirian juga. Nanti kita explore lagi hotel ini malam-malam ya. Kali ini cukup aku explore sampai di sini dulu. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya. Kalau kalian suka dengan videoku, standby terus di channel ini ya, Jejak Waktu Channel. Aku akan selalu menyuguhkan misteri-misteri untuk kalian ya, mitos dan mistis juga untuk kalian ya. Makanya selalu bantuin aku untuk selalu aktifin tombol loncengnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Jejak Waktu Channel. Hujannya semakin deras. Ya Allah, hujannya semakin deras nih, teman-teman. Jadi aku hujan-hujan nih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aman HP-nya ya? Aku matiin ya. Astagfirullahaladzim.